Oke, ini kerennya, tahu nggak kenapa keren? Satu, kalau kita bikin backsplash kayak gini, biasanya di sebelah sini tuh nggak bisa dibikin backsplash. Karena ini lebih pendek daripada ini. Jadinya kalau kita bikin backsplash cuma sampai sini nih. Nah, hasilnya juga kurang bagus. Tapi kalau kita bikin model kayak gini, di samping itu bisa dikasih APL seperti ini. Jadi ketika ada cipratan juga masih bisa dibersihin gampang, bukan ke tembok. Masih bisa dilap. Oke, ini model kayak gini menarik juga ya. Dan di sebelah sininya juga sama nih serasi. Jadi kalau kita mau bikin satu dapur, enaknya itu adalah kita gunain lagi satu adjuster seperti ini nih. Jadi kita bisa dapat sampingnya ini ada backsplash-nya juga.